Hari ini kita dalam rangka peringatan HUT RI ke-78 memang sengaja kita rencanakan dan realisasikan untuk mengadakan konser tertinggi di Indonesia. Dan Grasberg inilah yang membuat PT FI menjadi tambang kelas dunia. Dan memang belum pernah ada kita lakukan dan kita belum pernah juga melakukan ini. Freeport ingin mempersembahkan yang terbaik untuk Indonesia, merayakan keberagaman sebagai kita yang satu, memberikan kontribusi kepada Indonesia. Dok, kan menjelang 40 tahun ngapain lagi ya? Yang pikiran belum pernah lah. Iya. Iya kan? Iya, kemarin kan udah pernah tuh yang di laut. Oh, di Manado ya? Manado. Main di atas tongkang di laut. Iya. Berarti sekarang kita di gunung dong? Iya, gunung. Yang tinggi sekali ya. Tinggi sekali ya. Oh iya dong. Yang pokoknya yang tertinggi di Indonesia deh kita. Papua lah. Ah, ini jangan Gunung Salak. Papua aja. Iya. Papua. Selalu ya slang di setiap tahun pengen berbuat sesuatu yang belum pernah gitu. Dan dapat kesempatan bareng Freeport tahun ini di menjelang 40 tahun ulang tahun slang dan 78 tahun Indonesia Merdeka manggung di Grasberg dan bikin Guinness World of Record menebarkan bendera Indonesia sebagai bendera yang terbesar di dunia. Cuman boleh lagu apa ya kita? Berarti di Papua harus ada itu dong. Football di Papua. Berarti kita mainnya pagi ya? Kan good morning. Iya kan good morning Papua jadi iya sih. Good morning Papua. Good morning Papua. Kumpulkan tiba kita bernyanyi bersama. Setelah song trompet puteran itu terus masuk lagi di sana. Ada lagu yang belum pernah gue coba mainin. Yang gue suka tapi gue susah buat gue mainin. Yang champion. Ya cuman seru. Iya. Yeah. Main di lokasi yang belum pernah. Jadi ini harus kejadian lah. Ini paling penting sih emang cek kesehatan sih. Karena kan oksigen tipis, jadi emang kita butuh tahu layak gak kita kesana secara fisik. Banyak cara untuk bela negara, salah satunya ya kita memberikan sesuatu melalui musik untuk Indonesia. Semoga mimpinya juga ke depan bangsa Indonesia jadi bangsa yang terbesar di dunia. Kalau 170 tuh, 110 ya? Iya, 110. Itu masih termasuk? Masih termasuk. Normal? Iya. Oke. Atur langkahnya, atur nafasnya ya. Saya izin tensi ya Pak ya. Dracula nih, nyedot darah. Maaf Pak, saya tusuk ya, tarik okay. Nafas. Perlu berapa botol Mbak? Satu aja. Oh, satu cukup. Kalau Bapak mau semua, saya ambil. Kok 6-6? Pasan di rumah nggak segini? Tadi di CS Medica, gue cek apa, medical check up, cek darah, ditimbang, tingginya diukur. Oh iya, tadi cek jantung ya. Treadmill, semuanya tercapai, heart rate-nya tercapai katanya, terus kemampuan jantung untuk menyerap oksigen katanya, NADS-nya tuh bagus. Alhamdulillah. Saat ini kita ada proyek yaitu konser kita satu dan pembentangan
bendera di ketinggian 4.285 meter. Proyek ini akan kita masukkan ke dalam Guinness Book of Record dan juga rekor MUDI. Untuk proyek pembentangan bendera dan juga konser kita satu, transport semua material, peralatan, baik dari dalam area PT Freeport ini maupun dari luar, kita lakukan koordinasi dengan harus sedetail-detailnya, sehingga schedule atau jadwal kita bisa terpenuhi dengan baik. Dan hasil dari proyek kita ini, kita berharap menjadi sesuatu yang membanggakan untuk PT Freeport, tanah Papua, dan bangsa Indonesia. Prosesnya kalau dibilang lancar, ya relatif lancar sih untuk ukuran bendera sebesar ini ya. Tapi ternyata kemarin karena udah gelap, terus kita ada beberapa finishing bendera yang perlu dipastikan gitu ya. Sehingga akhirnya kita tunda, kita extend satu hari. Harapannya supaya dengan cuaca yang lebih baik, kita bisa ukur lebih akurat dan nantinya kita bisa kirim lebih enak juga gitu. Kita mulai pengukurannya. Pertama, kita set alat. Di kopi. Lanjut ke point day ya. Oke, lanjut ke processing data. Oke, Norting 70075. Oke, copy. Esting. Point 072. Dalam mili. Oke. Di sini kita sudah selesai untuk melakukan pengukuran. Semua hal yang sudah kita lakukan, semua sudah sesuai dengan syarat-syarat dari Guinness World Record. Yang konser ke 30 kota mau ini. Ini paling sakit nih. Yang konser ke 30 kota. Penting ya kak. Hari ini jam 3. Tidak. Gimana gua? Ini gua ya? Oke. Makan, kemudian masuk ke Apple Bus bis lama di tempat kapura. Jangan hilang, kalau hilang berarti 500 ribu. Perjalanannya gimana? Jauh. Ngara banget pengen foto di semua sudut. Kapan lagi bisa kesini? Thank you.
Setelah ini kita akan melakukan medical check up, gitu ya. Okay. Semoga semuanya lolos. Amin. Dimas. Ya, seperti diketahui, ketinggian iceberg itu 4.285. Semakin tinggi ketinggian di atas permukaan laut, semakin tipis keadaan oksigennya. Untuk orang naik ke atas tuh ada minimal hemoglobin yang harus dia punya. Jadi kita berharap di atas 12 gram per desiliter. Kemudian kita juga berharap kondisi jantungnya juga oke, karena kalau dia kekurangan oksigen di atas, kalau dia ada masalah jantung akan bermasalah nanti. Juga biasanya di dalam kuesioner kita akan tanyakan ada riwayat hipertensi enggak, kemudian ada riwayat diabetes atau enggak. Dengan kegiatan massal ini kita harus prepare yang benar, jadi memang harus di screening yang benar. Berapa dong? 19 komnya di harus juga kesan bakal ada di CPR. Nah. Mas tidak sadar lagi. Tiba-tiba sebenarnya screen pertama kita di Jakarta ya. Kalau kita mengokekan untuk naik ke Freeport site, itu screen pertama udah oke. Dan arti dia HB-nya sudah di atas 12, kemudian treadmill testnya juga sudah lolos ya. Aman nggak? Aman.